Selain koleksi buku, hal yang dicari di perpustakaan adalah kenyamanan dalam membaca. Karena dengan kenyamanan akan menjadi dasar untuk meningkatkan minat kunjungan warga Kota Jambi ke dalam perpustakaan. Wali Kota Jambi Syarifah Syah saat meresmikan pojok baca di perpustakaan pada Senin pagi mengatakan bahwa setiap tahunnya minat baca masyarakat Kota Jambi meningkat. Oleh karena itu, kenyamanan ruangan menjadi salah satu hal mendasar yang harus diperbaiki. Dan untuk itu pula, pemerintah Kota Jambi akan memanggil konsultan untuk mendesain ulang perpustakaan Kota Jambi. Sehingga ke depan fasilitas di perpustakaan umum akan ditingkatkan sehingga minat baca masyarakat meningkat. Saya melihat ini belum nyaman. Jadi ukuran saya ini belum nyaman untuk menjadi sebuah perpustakaan. Mungkin kalau ukurannya masyarakat sudah cukup nyaman, tapi kalau bagi saya belum nyaman. Dan ini akan saya perbaiki. Tadi saya minta konsultan agar dicek dulu semua, dan sudah saya sampaikan maunya saya seperti ini. Nah, mudah-mudahan desainnya sudah masuk, ada perhitungan biaya, dan ini akan kami anggarkan. Saat ini Kota Jambi telah memiliki koleksi bacaan sebanyak 18.298 judul buku dengan 41.326 eksemplar. Dari tahun 2014 sampai 2015 terjadi peningkatan sebesar 40% jumlah kunjungan, di mana 60%-nya merupakan kalangan mahasiswa. Agustri, Jambi TV.